aja buka. Ini teman-teman, ada dua nih. Udah gak ada lagi. Nah, ini dia. Halo teman-teman, balik lagi di Om Jaib Channel. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing barang lagi nih teman-teman. Nah, kita bakal unboxing dari Unik Vlog. Nah, ini gue baru pesen di online nih teman-teman. Di aplikasinya Uniqlo. Nah, ini didusin gini, gue pesen apa namanya, kaos overshirt 2 biji 2 piece. Nah, ini sekarang dikirimnya dengan paket dus seperti ini. Nah, ini masih segel semua teman-teman, masih segel. Dusnya bagus banget. Sini ada bacaan "Rest in your hand Uniqlo, uniqlo.com". Ini lagi ada sale di aplikasi Uniqlo, makanya gua beli di sana. Untuk cara belinya ada di video gua selanjutnya. Abis video ini kita bakal upload cara beli barang Uniqlo di aplikasi teman-teman. Caranya mudah banget. Dan ini pengirimannya itu pesen tanggal 30, tanggal 2 udah datang banget. Dan itu dia pakai kirim ke Jakarta ya, dia pakai yang someday gitu. Nah, ini dia ada formulir apa nih. Nah, ini dia yang gue beli teman-teman, oversize Arism yang black sama yang oversize yang crew neck yang biasa. Ini ada strip yang garis-garis sama yang biasa. Ini ada dapat diskon 25.000 karena gua pelanggan baru. Dan 40, jadi totalnya itu 43.400. Oke, ini dia total belanjanya. Ini harganya harusnya kan 450 plus ongkir 464 gitu. Ini kalau ada barang yang nggak sesuai kita bisa balikin. Ini daftar pengembaliannya. Oke, ini ada caranya penukaran pengembalian produk. Sekarang kita langsung aja buka. Ini teman-teman, ada dua nih. Udah nggak ada lagi. Nah, ini dia yang warna hitam. Nah, dia ada garis-garisnya gitu teman-teman. Nah, untuk Arism ini itu bahannya katanya halus banget. Gue juga belum pernah pakai, belum pernah megang. Sekarang kita coba lihat aja langsung. Oke teman-teman, ini gue pesan yang ukuran L teman-teman. Ukuran L. Nah, ini dia penampakannya. Dia detailnya seperti ini teman-teman, ada garis hitam dan warna dasarnya hitam, garisnya itu kayak coklat-coklat gitu teman-teman. Nah, ini. Sini dia ada tekan sama tag size-nya. Sini tag Uniqlo. Di sini ada tag-nya. Dia udah RFID untuk kebutuhan stok. Nah, dia bahannya teman-teman, 53% kapas, 47% polyester, 30% menggunakan serat polyester daur ulang. Berarti ini recycle juga nih teman-teman. Ini bahannya halus banget, adem banget. Dia nggak kaku teman-teman. Oke, ini ukuran L. Gini aja belakangnya polosan. Oke, sekarang kita ukur LD-nya teman-teman. Lingkar dadanya. Meteran kainnya hilang teman-teman. Adanya meteran kayak gini. Meteran kulit. Kita pakai aja lah, sama aja. Nih. Untuk reelnya itu dia 50
58 teman-teman, 58 cm, dan untuk panjangnya itu 69. Panjangnya ada di 69, teman-teman. Oke. Kita lihat bagian dalamnya. Dia ada tag seperti ini, teman-teman. Ini lingkar dada 96 sampai 104, tadi 58. Chestnya 96 104. Oke, di sini nih seperti ini. Tag size. Oke. Kita unboxing yang satunya. Ini warna apa ini? Warna gray. Warna abu-abu. Oke. Untuk yang ini dia ada kertas kalsirnya yang bagian dalam. Nah, ini sama kayak tadi. Sini ada Uniqlo-nya dan tag size-nya. Ini sama nih, cuman nggak garis-garis, teman-teman. Bahannya halus banget. Dan ini nyerap keringat, teman-teman, katanya. Airism Cartoon. Sini ukurannya L, sekarang kita ukur apakah sama kayak yang strip tadi. Nah, yang strip tadi itu gue beli diskon, teman-teman, jadi 149.9. Nah, kalau yang ini yang strip tadi 199. Nah, kalau yang ini 1249. 2,5 lah. Ini sama, teman-teman, 58. Realnya 58, teman-teman. Untuk panjangnya nah, enak banget seperti ini. Untuk panjangnya sama 67-68, teman-teman. Oke, gitu aja, teman-teman. Reviewnya, bahannya sih lumayan nih, adem, belakangnya polosan. Oke, sekarang kita langsung aja coba pakai nih, teman-teman. Apakah bagus di on fit? Oke, kita bakal cobain. Enak nih, teman-teman. Bahannya adem. Ini dia agak panjang di sini nih. Ngelebihin pundak. Ukur, teman-teman. Seperti ini menampakannya. Oke. Bagus warnanya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba yang hitam. Cakep nih, teman-teman. Bahannya adem banget, asli. Banget, enak banget, fitnya tuh enak banget nih, teman, nyaman. Dia kalau lagi dari jauh sih nggak begitu kelihatan garis-garisnya, cuman ya agak coklat hitamnya, nggak polos gitu, nggak brown.
Okay, gitu aja videonya. Kalau suka sama video ini jangan lupa kasih like. Untuk bantu perkembangan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi teman-teman. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dadah.